Ada catatan dari Bu Dwi. Lo mau ngerjain sekarang gak? Lah, nanti aja. Yaudah lah, gue ngerjain sekarang. Im, ada bapak lagi gak? Minjem dong. Gak ada, lagi buka semua. Ya, yaudah deh. Fit, bapaknya gak dipakai kan? Gue pinjem ya. Woi, pulpen gua mana? Wih. Ceritanya dari awal, sebelum pulpen lu hilang. Jadi gini, awalnya gue lagi nulis catatan dari Bu Dwi. Terus tiba-tiba gue mules. Gue ke toilet. Dan gue inget banget di situ gue naruh pulpen di atas meja. Tapi, pas gue balik dari toilet, wah itu pulpen udah bener-bener gak ada di atas meja gue. Gue cari-cari di kolong meja gak ada. Gue cari di samping gue juga gak ada. Dan, ya gitulah, hilang tanpa sebab. Jadi pulpennya ketemu di mana? Ketemu sih, tempat sampah. Tapi ya gitu, bocor. Kira-kira siapa orang yang lu curigain? Ada beberapa orang sih yang gue curigain. Pertama David, karena dia duduk satu meja sama gue. Cindy sama Aul, mereka duduk di samping gue, dan sebelumnya mereka juga minjem pulpen gue. Tapi gak gue kasih. Terakhir mungkin sih Iqbal ya. Kenapa? Karena dia sering minjem pulpen gue, tapi gak pernah dibalikin. Sama sekali. Waktu bayi keluar kelas, lo ngapain aja? Gue lagi tidur sambil dengerin lagu. Gue lagi gambar di tangan Aul. Tanya aja Aul kalau gak percaya. Gue lagi sama Cindy, terus tangan gue digambar sama dia. Baim nuduh lo yang ambil pulpen. Hah? Gue gak ngambil pulpen dia anjir. Orang gue dari tadi main game kok. Kok lo jadi nginterogasi gini sih? Gitu. Selain lu yang samping meja Baim, lu liat ada orang lain jalan ke meja Baim gak? Enggak liat tuh. Oh, gua tadi liat si Meta ke mejanya Baim, terus ngambil pulpennya Baim. Lu ngambil pulpen Baim buat apa? Gua pakai buat absen doang kok, abis itu gua pergi. Boong kali, gua ngeliat dia kebalikin kok. Dibanding gua yang ngambil pulpen Baim, lebih masuk akal lagi kalau Cindy yang ngambil. Dia kan sama Baim suka umpet-umpetan barang. Selain mau minjem pulpen tapi gak dikasih sama Baim, gue belum ngobrol lagi sama dia. Lagian, buat apa juga sih gue ngambil pulpennya Baim? Pulpen gue juga banyak tuh dalam tas. Cindy, dia kan lagi gambar di tangan gue. Terus, Khalifa sama dia lagi TikTok kan, soalnya gue liat dia joget-joget gitu. Si Hernan tuh, lempar-lempar tas.
Cuma kan kalau kayak gitu cuma bikin nyampah. Terus ada Gita, Meta, sama lu kan lagi main Uno di belakang. Pas lu penjemputan Baim, sekitar meja Baim ada siapa aja? Waktu itu gue lihat ada Sini sama Aul lagi coret-coret di tangan gitu deh. Selain mereka berdua, ada lagi nggak? Oh iya, ada David. Dia lagi lihat-lihat bukunya Baim. Bukannya David main game? Hah, main game? Meta bilang lu sempat ngeliat-liat bukunya Baim yang di meja. Lu ngapain? Enggak, Per. Gue dari tadi fokus main game kok. Jadi menurut lo Meta bohong? Ya nggak gitu. Bisa aja Meta salah lihat. Lu kan tahu sendiri kalau gue lagi main game tuh gimana. Gini ya, jangankan pulpen, duit sejuta aja kalau depan mata gue bakal buram kalau lagi main game. Sayangnya, saat itu lu lagi gak terfokus main game, Fit. Waktu Baim pergi ke toilet, lu lagi buka bukunya Baim, dengar pulpen Baim di atas meja. Gak lama Meta datang dan pakai pulpen Baim buat tulis absensi. Setelah itu Meta pergi, lu ngambil dan buang pulpennya Baim karena gak mau Baim ngerjain catatannya duluan. So tau lu, lu tau dari mana gue gak fokus main game? Kalau lagi fokus main game, saat gue tanya, lu liat ada orang lain jalan ke meja Baim gak? Alih-alih lu bilang gue gak tahu, lu malah jawab enggak dengan yakinnya. Padahal, waktu itu lu liat Meta, dan pakai pupanya Baim, karena Meta bilang, eh Fit, lu ngapain liat pupanya Baim? Dan lu jawab, gak apa-apa. Lu bohong, karena kalau lu bilang, iya gue liat Meta, maka kebohongan lu yang lainnya akan terungkap. Oke, gue emang bohong. Gue emang liat Meta, bahkan ngobrol sama dia. Gue juga sempat liat-liat buku Baim. Dan gue bohong, karena gue mau nyontek tugas minggu lalu yang belum gue kerjain. Tapi seriusan, bukan gue yang ngambil pulpen dia. Dan untuk awal yang ngeliat gue keluar kelas, itu gue keluar kelas buat buang sampah. Jadi bener, lo ngeliat Meta pakai pulpen Baim, dan pulpen itu dibalikin sama dia? Iya, gue liat dia. Sekarang, kasih tahu gue apa aja yang lo lakuin dari awal, sampai akhirnya Baim jadiin lo tersangka. Gini, sebelum Baim masuk, gue bosen tuh. Ya udah gue main game kan. Gue juga sempat ajakin Iqbal buat mabar, tapi dia gak mau. Ya udah akhirnya gue main game sendiri. Terus gak lama si Baim datang duduk di sebelah gue sambil main HP gitu. Nah pas gue lagi asik-asiknya ngegame, dia manggil gue. Kata dia, weh, gue duit ngasih catatan nih, kerjain gak? Dan gue jawab, enggak lah, ntar aja. Terus dia sibuk ngerjain tugasnya. Gak lama, ada Cindy. Dia datang minjem pulpen ke Baim, terus ke gua juga. Gak lama kemudian, Baim bilang sakit perut. Terus dia keluar kelas buat ke toilet dong. Pas Baim keluar, Baim nanya ke gua. Dia nanya tugas minggu kemarin. Karena gua belum ngerjain tugasnya, gua kepikiran buat nyontek jawaban Baim tuh. Terus gua liat bukunya kan. Pas gua lagi liat-liat bukunya, si Meta dateng. Terus minjem pulpen Baim buat nulis absen. Selesai nulis absen, dia pergi. Dan setelah dia pergi, gue lanjut main game lagi. Terus gue lihat ternyata ada sampah di atas meja gue. Ya udah, gue keluar kelas buat buang sampah. Terus gue masuk lagi, lanjut main game lagi dong. Udah, gitu doang. Oh, jadi sebelumnya lo ngobrol sama Iqbal juga? Iya. Gue sempat ajak dia main bareng, tapi dia gak mau. Karena lagi sibuk main HP. Masih pagi so sibuk amat dia. Iya, tahu tuh so sibuk. Pas lo habis buang sampah, si Iqbal masih megang buku tulis atau udah enggak? Masih kok. Kayaknya dia lagi nyatet. Yakin baru lagi tidur? Yakin. Udah berapa kali sih gue bilang kalau gue lagi tidur? David bilangnya lagi nyatet, bukan tidur. Ya emang, tapi abis itu gue tidur. Terus kenapa tadi pas gue tanya, lu bilangnya tidur doang? Udahlah, kapan lu tidurnya? Pas kelar nulis catatan, ya abis itu gue langsung tidur. Berarti lu tidur sebelum Baim balik dari toilet?
Iya, itu gue lagi enak-enak tidur, malah dibangunin. Udah gitu, gue dituduh bikin pulpen bayim bocor. Tadi kan lo lagi nulis catatan. Lo pakai pulpen siapa? Ya pakai pulpen gue lah. Masa sih? Kayaknya tadi dia pakai pulpen orang deh. Soalnya pas gue minjem pulpen, dia bilang pulpen gue udah mau habis. Katanya lo banyak pulpen, kenapa lo malah minjem? Enggak, yang tadi cuma refleks aja karena tiba-tiba gue dituduh. Kayaknya yang ambil pulpennya Baim, David deh. Soalnya tadi gue ngeliat David ngelirik ke mejanya Baim. Lo gak ada pulpen, terus pinjem pulpen Baim sama pulpen Iqbal dan ya dikasih. Tapi kalau bisa gambar di tangan awal pakai pulpen? Wait, maksudnya lo juga nuduh gue yang ambil pulpennya Baim? Asal lo tahu ya, pulpen yang gue pakai buat gambar di tangan Aul, itu tuh punyanya Aul. Pulpen Aul lo bilang? Kita berdua kan tahu, Cin. Pulpen Aul gak kayak gitu. Oh iya, maksud gue punyanya David. Artinya, pulpen yang lo tadi pakai itu bukan punya lo, ataupun bukan punya Aul. Dengan kata lain, lo bohong dong. Pulpen bayi yang ditemuin di tempat sampah itu dalam keadaan bocor. Dan lo pasti gak nyadar kan ada bekas tinta dari pulpen bocor di tangan lo. Interogasi, gue bertanya-tanya, kenapa kasus simpel kayak gini ngabisin waktu lebih dari 5 menit? Kenapa gue interogasi punya alibi di dalam alibi? Dan gue menarik kesimpulan, pelakunya ada di sini. Satu dari 5 orang tersangka. Orang yang udah memprediksi interogasi, memanfaatkan keadaan, dan bisa tahu alibi di setiap tersangka. David! Sebelum Bim dateng, lu ngajak Iqbal buat mabar, tapi Iqbal nolak karena lagi asik main HP. Enggak deh. Gak lama, Baim dateng. Dan dia ngajak lu buat ngerjain catatan bareng. Tapi lu gak mau, karena lagi main game. Iqbal, Cindy datang ke meja lu dan bilang mau minjem pulpen, tapi sama lu gak dikasih. Makanya, Cindy minjem ke Baim, tapi sayangnya nggak dikasih juga. Nggak ada, lagi gue pake semua. Ya, yaudah deh. Cindy, waktu gue kasih tuduhan, lu yang paling marah dan sensitif dibanding yang lain. Tapi apa alasannya? Ternyata, pulpen yang tadi pakai buat gambar tangan Aul, itu punyanya David. Setelah nggak berhasil minjem pulpen sama Iqbal dan Baim, lu yang lagi di meja Baim, ngeliat pulpen nganggur di atas meja David. Lu minjem pulpennya ke David, tapi David nggak terlalu sadar karena masih asik main game. Setelah lu pergi, gak lama kemudian Baim pergi ke toilet. Setelah itu, Meta datang ke meja Baim dan mergokin David lagi ngeliat-liat bukunya Baim. Meta ambil pulpen Baim dan dibalikin lagi ke mejanya. Hah? Enggak, gua ngapa-ngapain kok. Iqbal, pelaku dibalik semua ini. Orang yang punya paling banyak alik. Tapi sayangnya, dia ceroboh. Sampai ngaku sendiri kalau dia itu pelakunya. Setelah Meta pergi, David keluar kelas buat buang sampah yang ada di mejanya. Dan kesempatan ini, Iqbal pakai buat ngambil pulpen Baim yang nganggur di atas meja. David balik, dan yang dia lihat cuma Iqbal yang duduk tenang sambil nulis catatan di mejanya, tanpa tahu kejadian sebelumnya. Pulpen yang Iqbal ambil buat nyata ternyata bocor. Sebagian catatannya kotor kena tinta pulpen. Karena gak mau ada orang yang tahu, Iqbal langsung beresin dan buang catatan yang udah rusak beserta pulpen Baim yang bocor ke tempat sampah. Iqbal yang udah prediksi bakal ada interogasi, ya langsung pura-pura tidur aja, biar ada alibi. Iqbal, lo mungkin berhasil ngilangin bukti catatan dan pulpen Baim.
Tapi sayangnya, lu kurang teliti. Ada satu bukti yang lupa lu ilangin. Lihat tangan lu. Oh, ini mah cuma kecoret doang tadi pas lagi nyatet. Lu masih gak mau ngaku, Bal? Udah banyak buktinya loh. Udah sih, Bal, aku aja. 2 tahun juga. Sain aja. Lu yang ambil pulpen Baim kan? Bukan gua, Fer. Jujur aja sih. Iya, gua ngaku. Gua yang ambil dan bikin pulpen Baim bocor. Puas. Aduh, belum ngerjain lagi. Untung gue udah selesai. Ibu angkat telepon dulu ya sebentar. Ya, woi, Bal. Gantiin pulpen gue. Lah 2000 doang. Gue enggak mau tahu lah. Loh, spidol ibu kemana ya? Tadi ibu taruh sini loh. Kalian ada yang lihat enggak? Thank you.